Ini guys, menu buka puasa Misbuk Saban ya. Jadi sini ada nasi, es kelapa muda, ada ikan ayam. Ini ada dua menu apa nih dimasak beda. Sini ada goreng pisang tanpa tepung. Ini gorengan terong. Ini minumnya. Minum apa nih, Bu? Kopi. Hah? Kopi. Kopi. Ini ada madu, ini saus, ini kecap, ada timun, ini ada agar-agar, ini juga agar-agar, ini sambal. Nah, ini ada direbus guys, ini pisang sama ubi jalar tuh direbus, dan ini ubi jalar digoreng. Wow, ini yang punya yoga tuh. Ngeri banget ya. Jadi menu buka puasa Misbuk Saban sekali buka, nggak pernah puasa kayak gini. Ya ampun, pernah puasa. Pernah puasa. Kalau puasa, puasanya kan biasanya kan Ramadan aja. Ini guys, wow, menu kita mantap banget. Bentar lagi nih mau buka ya. Nah, mungkin sekitar 3 menitan. Nah, gini guys. Mantap. Selamat berbuka puasa ini guys. Oke guys, selamat berbuka puasa dan selamat berpuasa ya bagi kalian yang menjalankan puasa Misbuk Saban pada tahun ini ya. Dan ini aku mau buka puasa dulu, aku mau minum ini dulu. Alhamdulillah guys, tunai juga ya puasa Misbuk Saban tahun ini, alhamdulillah. Aku baca buka puasa dulu, bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau ngabari para bimbang, apa? Bukannya apa? Kalau melakukan sentuh, hati kamu tuh ada di kaptu, kamu tidak kaya ramai lagi. Alhamdulillah. Ini memang hangat guys. Kita coba yang es ini ya guys. Agar-agar. Enak. Tapi biasanya saya itu langsung makan ya guys. Kalau kue-kuenya nanti. Ini makan dulu. Ini ikannya. Oke guys, selamat makan. Selamat berbuka puasa. Enak. Karena ya mana ya. Alhamdulillah. Untung hari ini gak ada panas lah. Jadi hausnya kurang, cuma laparnya kurang. Kalau aku lapar. Mana hausnya kan? Kalau teriakuan lo di jalan lo, mantap kamu nih. Dari kantor nggak bakal rumah tinggal, kenes.
Alhamdulillah. Jadi 15 hari lagi, insya Allah ya, semoga dipanjangkan umur, diberikan kesehatan, kita bisa melaksanakan puasa Ramadan, puasa wajib ya. Jadi puasa kami puyo, belum, memangnya pagi kira-kira hari itu belum puasa, puasa Ramadan. Cuma kalau puasa miskunin, hukumnya sunat, tidak wajib. Nah, jadi banyak yang orang-orang aja yang puasa. Tapi pahalanya banyak. Tapi katanya orang pahalanya banyak. Tapi karena hukumnya sunat, jadi ya nggak semua, nggak semua orang lah yang puasa. Jangan kan yang sunat ini aja, yang wajib aja jarang dikerjakan. Yang wajib 1 bulan ya, 29 hari. Sekarang 30. Jadi kalau kalender Arab itu tidak ada 31. 29, 30. Kalau kalender yang nasional kita ini kan 28, 29 ada. 30, 31. Nah, apa yang beda lo? Alhamdulillah. Kenyang banget guys. Kalau sudah kenyang, ini nggak mau makan lagi. Kenyang juga ya kalinya. Makan ikannya jauh. Nyenang lagi. Kalau di Islam tuh perjanjian hari itu maghrib. Kayaknya nah, orang maghrib berarti sudah. Kalau ini berarti Sabtu sudah. Kalau ini Sabtu nih. Nah, kalau hitungan yang lain itu yang 12 malam perjanjiannya. Ini 12 malam tuh bergantian hari. Nah, kalau Islam tuh maghrib pergantian harinya. Ini berarti sudah Sabtu nih hari ini. Tadi kan Jumat, nah maghribnya tuh Sabtu ya. Alhamdulillah.
lengkap. Aku habiskan aja nih. Enak. Terong goreng sama lombok sambal. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah kenyang banget guys. Nyepet banget ya kalau kita makan pun lapar. Kalau cuma makan sendiri, seleranya selera sendiri. Oke guys, jadi yang kalau yang kue-kue warna-warna yang ini ya, yang baru kena goreng nih, mungkin video berikutnya ya, video selanjutnya ya. Nanti ditonton ya, habis video ini nanti kalian tonton. Nanti aku mau buat video yang ini, yang mau makan ini, nah goreng-gorengan ini, sama minum-minum. Kalau video buka puasa ini sampai sini aja dulu ya guys. Oke ya guys, terima kasih ya, selamat berbuka puasa. Bisku Saban ya, sampai ketemu lagi insya Allah di tahun depan lagi ya, bisku Saban satu tahun lagi ya, baru ketemu insya Allah ada umur panjang dan juga kesehatan. Alhamdulillah tahun ini bisku Saban, alhamdulillah saya berguna ya sampai buka puasa, alhamdulillah. Oke guys, terima kasih, jangan lupa di subscribe, like, comment, di share dari tekan loncengnya. Oke, dah.